Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sido Mukti Salatiga kembali menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan kemenangan bersama dengan Kristus dalam Minggu Paskah ketiga ini melimpah atas kita semua. Pandemi COVID-19 sungguh telah menggerakkan dan menggugah kembali rasa kemanusiaan kita. Aksi Paskah 2020 akan menjadi perwujudan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih yang mendalam atas respon jemaat dalam agenda aksi Paskah 2020 yang terkumpul melalui celengan aksi puasa, yang semuanya menunjukkan greget yang sangat positif meskipun ada dalam kondisi yang berat sekarang ini. Panitia akan menindaklanjuti aksi Paskah 2020 dalam wujud paket sembako, pengadaan masker gratis, pengadaan hand sanitizer gratis, dan pengadaan APD atau alat pelindung diri. Semoga semua ini menjadi bentuk kegembiraan hakiki perayaan Paskah kita. Kini kami bacakan Warta Gereja Minggu 26 April 2020. Yang pertama, atestasi keluar. Majelis GKJ Sido Mukti Salatiga telah mengirimkan surat keterangan atestasi keluar bagi Ibu Natalia Ratna Wijayanti dan Ananda Kalista Natania Atmaja, warga Kelompok Yohanes, ke Gereja Kristen Indonesia Sukabumi. Ibu Natalia Ratna Wijayanti sekarang beralamat tinggal di Villa Taman Anggrek Blok 1, nomor 11, Sukaraja, Sukabumi. Majelis mengucapkan selamat bersekutu di tempat yang baru. Yang kedua, ibadah minggu selanjutnya. Sehubungan dengan ibadah-ibadah minggu mendatang, sesudah tanggal 26 April ini, maka majelis akan sangat memperhatikan perkembangan situasi, khususnya di Kota Salatiga, dan akan segera memberitahukan kepada jemaat melalui WA grup yang ada. Demikian warta jemaat hari ini. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita awali dengan melantunkan pujian pembuka dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan ketiga.
Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka ibadah Paskah minggu ketiga ini akan bersama kita dengarkan dari Mazmur 116, ayatnya yang kelima sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita sambut dengan menyanyikan pujian PKJ 230, bait yang pertama dan ketiga. Thank you.
pengakuan tobat. Saudara-saudari, keagungan rahmat Allah dalam kegembiraan Paskah hanya mampu kita alami dalam kerendahan hati. Menyadari akan keberadaan diri yang sungguh membutuhkan belas kasihan-Nya. Oleh karenanya, marilah kita memeriksa hati dan batin kita sendiri, agar kegembiraan hakiki Paskah menjadi berkat dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami, umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku tobat kepada-Mu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami merindukan sabda penyelamatan-Mu dalam masa Paskah ini. Demi Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Bersama kita menyanyikan nyanyian pengakuan dosa dari PKJ 198, bait 1, 2, dan 3. Oh,
dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi dia, terimalah berita pengampunan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan sebagaimana sabdanya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini, hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan melalui pelengkap kidung jemaat nomor 202, Yesus Juru Selamatku. Dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Ya Allah kami, sang sumber sabda yang sejati, pada Minggu Paskah yang ketiga ini, ya Tuhan, kami umat-Mu akan bersama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan pertama, Khotbah Petrus. Bacaan dari Kitab Para Rasul, bab 2, ayat 14, dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadaku jawaban kesalahan.
Kasih persaudaraan. Bacaan dari Surat Petrus yang pertama, bab 1, ayat 17 sampai 23. 1 Petrus 1, ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah Anak Domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Yesus Kristus akan kita terima dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13-35. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia.
tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Rabu pada minggu ini saya menemukan satu dokumen lagu yang saya rekam sendiri tanggal 6 Juni 2017 dengan judul Pasrah Sumaraho. Ini dimuat di KPK 125 jika Bapak Ibu perso. Dan tanpa ada yang meminta ketika saya menemukan dokumen ini, otak saya kemudian mengajak untuk masuk dalam cerita di balik lagu ini. Masuk ke dalam cerita kenapa saya memilih lagu ini dan merekam lagu ini. Kok kira-kira kenapa sih lagu ini yang saya pilih? Apakah karena ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup saya sehingga saya merekam lagu ini? Dan setelah saya ingat betul, terjawablah sudah pertanyaan ini, saudara-saudara. Saya menulis lagu ini ketika dalam sebuah pergumulan antara penantian dan kepastian saat itu. Nah, mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudara juga pernah mengalami hal yang sama persis dengan apa yang saya alami. Misalkan ketika kita membuka buku catatan harian, diary, membuka dokumen-dokumen penting, entah itu raport ketika SD, SMP, SMA, atau membuka album foto kita. Lalu tiba-tiba makceling gitu, teringat cerita di balik sebuah benda, sebuah gambar, atau apapun yang kita temukan. Ada yang melihat foto gambar dirinya, lalu bercerita, "Ini loh dek, dulu rambut bapak itu gondrong kayak Gusti Yesus." Kenapa gondrong? Ya karena tren masa itu, rambut anak-anak muda itu gondrong. Ada yang bercerita lagi, "Ini loh dek, foto ibu ketika masih muda. Ibu masih suka pakai high heels supaya terlihat cantik dan menawan di mata para pemuda." Ada pula yang kemudian bersedih ketika melihat foto kenangan kekasih hatinya yang sudah tiada. Ada banyak sekali memori yang bisa kita undang kembali ketika ada pemicunya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Entah itu dokumen, diary, foto, dan lain-lain sebagainya. Seperti layaknya api, jika tidak ada korek yang menggerakkannya, maka api itu tidak akan menyala. Demikian pula dengan sebuah memori yang terekam dalam kehidupan kita, terekam secara permanen. Jika tidak ada pemicunya, ia tidak akan muncul, tetapi akan tetap tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Nah, ternyata apa yang sedang kita kulik ini, Bapak, Saudara-saudara, dalam ilmu pengetahuan, itu dinamakan sebagai long-term memory. Long-term memory adalah sebuah sistem dalam otak kita yang berfungsi untuk menyimpan secara permanen, mengatur dan memanggil kembali informasi-informasi di waktu berikutnya. Dan seringkali informasi yang disimpan di long-term memory kita ini akan dapat kita ingat sepanjang hidup kita. Nah, jadi kalau mau dibahasakan secara sederhana, long-term memory itu adalah kenangan yang tersimpan secara permanen dalam ingatan kita yang tidak mungkin bisa terhapus. Dan ketika memori itu disentil, dipicu oleh sesuatu, langsung bisa muncul dalam pikiran kita. Dan ini berlaku untuk semua jenis memori, baik itu positif ataupun negatif. Nah, demikian pula dalam bacaan Injil kita hari ini.
Penulis Injil Lukas mengajak kita untuk melihat sistem long-term memory Kleopas dan temannya dalam perjalanan pulangnya dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Perjalanan yang begitu melelahkan, bukan hanya karena jarak tempuhnya, karena dalam perjalanan ini Kleopas dan temannya berjalan dipenuhi dengan pertanyaan sekaligus berduka dan bersedih karena Yesus mati dan tidak bangkit seperti yang dijanjikannya. Lalu di mana long-term memory Kleopas dan temannya ini? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, kita teruskan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam perjalanannya ke Emmaus, Kleopas dan temannya mempercakapkan tentang Yesus. Mereka belum sepenuhnya yakin betul bahwa Yesus sudah bangkit, meski ada bukti yang disampaikan oleh para perempuan yang mendapati dan bertemu Yesus. Ini tidak cukup meyakinkan mereka, Kleopas dan temannya ini, untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mengapa bisa demikian? Ternyata kedukaan, hati yang berduka itu masih menyelimuti mereka. Inilah yang disebut oleh penulis sebagai ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga meskipun mereka bercakap-cakap dengan Yesus dan berjalan bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mampu mengenali Tuhan Yesus. Dan di benak mereka, Tuhan Yesus itu sudah mati dan tidak bangkit. Padahal di dalam hatinya terselip. Mereka sangat menaruh harap bahwa Yesus itu adalah juru selamatnya. Tetapi mereka mendapati kekecewaan. Yesus tidak bangkit, tidak ada buktinya bahwa Yesus bangkit. Nah, oleh karenanya Yesus secara intim menjumpai Kleopas dan temannya ini selama 7 mil perjalanan. 7 mil itu kira-kira 11 sampai 12 km, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, jika kita perkirakan 7 mil itu bisa memakan waktu kurang lebih 3 jam nggih, Bapak Ibu Saudara-saudara nggih. Bisa sampai 3 jam. Namun 3 jam ini pun 3 jam bersama Yesus pun dan 7 mil perjalanan ini pun tidak cukup waktu bagi Kleopas dan temannya sadar bahwa yang berjalan bersamanya adalah Yesus yang bangkit. Mereka masih belum sadar. Lalu apa yang kemudian mengingatkan mereka bahwa dia yang berjalan bersamanya adalah Yesus? Ya, long term memory Kleopas dan temannya ini, Bapak Saudara-saudara. Kleopas dan temannya mempunyai ingatan melalui peristiwa makan bersama Yesus. Ketika Tuhan Yesus singgah di rumah Kleopas dan ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mereka baru ingat, lo jebul panjenengan mereka Yesus. Dia itu Yesus. Kita dapat melihat bahwa peristiwa makan bersama begitu diingat oleh Kleopas dan temannya. Peristiwa makan bersama ini mengingatkan Kleopas ketika Yesus bersama-sama dengan para murid dalam perjamuan yang terakhir. Satu hari sebelum Yesus memasuki masa sengsara. Dan dalam perjamuan itu Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajak para murid makan seperti biasa, tetapi pada momen terakhir ini Tuhan Yesus memberi sentuhan makna yang spesial. Karena disanalah Allah sedang membagi kehidupannya bagi umatnya. Disanalah keramah tamahan Allah dinampakkan dan dirasakan oleh sesama manusia melalui roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan dan dibagikan untuk menyelamatkan manusia. Sehingga melaluinya Ibu Bapak Saudara-saudara, melalui makan bersama ini dan kenangannya tentang perjamuan terakhir, menjadikan Kleopas dan temannya ini kemudian percaya bahwa dia yang menemaninya berjalan selama 7 mil perjalanan ini dan dia yang makan bersama dengan mereka adalah Yesus, Tuhan mereka. Dan hal ini sekaligus mengkonfirmasi kebuntuan hati mereka yang mengira bahwa Yesus mati dan tidak bangkit. Harapan tentang Yesus yang sempat patah kini terjawab sudah, bahwa Yesus bangkit dan menyertai perjalanan mereka. Untung saja Tuhan Yesus baik hati dan menemani mereka berjalan dan memampukan Kleopas ini untuk memahami, mengenal kembali bahwa Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka adalah dia yang bangkit. Nah, peristiwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, serta-merta mengubah Kleopas dan temannya. Hati mereka yang tadinya berduka kini dipenuhi sukacita dan semangat yang berkobar-kobar. Dan dalam semangat yang membara mereka kembali ke Yerusalem
untuk memberitakan, menceritakan pengalaman mereka kepada murid-murid yang lain. Mereka ingin berbagi pengalaman yang telah menghidupkan semangat mereka. Dan Kleopas dan temannya juga berharap semangat hidup ini pun juga dialami oleh murid-murid yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membayangkan pada situasi kita saat ini, apa yang sedang kita jalani saat ini, sama seperti Kleopas dan temannya berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus selama 7 mil jauhnya. Perjalanan yang penuh tanda tanya, penuh kebingungan, dan sempat membuat patah harapan. Betapa tidak, COVID-19 itu adalah teka-teki. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bisa saja besok, lusa, akhir bulan Mei kalau kata pemerintah, tahun depan, atau bahkan 5 tahun ke depan. Siapa yang tahu? Semuanya masih teka-teki. Namun apakah lalu kita akan terus terpuruk dan mengutuki peristiwa ini? Menurut saya kok tidak seperti itu, Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Mari kita hayati seperti Kleopas dan temannya yang berada di Emmaus. Setelah mereka bertemu dengan Yesus, Kleopas tidak sabar segera ingin ke Yerusalem mengabarkan kebangkitan Kristus. Kita pun saat ini juga harus tetap berupaya yang terbaik. Justru inilah saatnya kita kencangkan ikat pinggang dan berkarya bagi dunia ini. Dan biarlah hati kita juga terus berkobar-kobar dalam pengharapan bersama Kristus. Nah, ada 2 poin yang bisa kita kerjakan saat ini. Yang pertama, kita perlu yakin bahwa peperangan melawan COVID-19 akan kita menangkan asal kita semua bangkit dari ketakutan dan bersepakat bersatu hati untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak kita, maka kita semua akan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Presiden Jokowi sudah menghimbau tahun ini tidak ada mudik Lebaran. Meskipun saya dan saudara, seorang Kristiani, para pengikut Kristus, tetapi tradisi mudik Lebaran ini adalah tradisi kita bersama. Dan Presiden Jokowi sudah menghimbau supaya kita semua tidak mudik Lebaran. Saya yakin bagi beberapa orang ini berat sekali, karena kangen yang menumpuk-numpuk itu tidak ada obatnya selain bertemu. Tetapi inilah langkah partisipatif kita. Inilah yang terbaik yang perlu kita kerjakan sebagai bentuk kita melawan COVID, sebagai bentuk kebangkitan kita melawan COVID-19. Dan mari kita meyakini bahwa Yesus juga turut mendampingi kita dalam perjalanan melawan pandemi COVID-19 ini. Sudah dibuktikan dalam bacaan kita, 7 mil adalah gambaran kasih dan kesediaan yang Yesus berikan untuk menjaga dan menemani kita. Sampai di satu titik kita akan benar-benar lepas dari segala ketakutan dan pertanyaan kapan pandemi ini akan berakhir. Dan kita semua bangkit untuk sebuah harapan yang lebih baik. Yang kedua, ada dampak positif yang bisa kita petik dari adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberi kita waktu banyak. Mari kita saatnya memperintim hubungan di antara sesama anggota keluarga. Jangan cuma rebahan tanpa guna. Jika biasanya semua sibuk bekerja, berangkat pagi pulang sore, atau berangkat pagi pulang pagi seperti sebuah nyanyian, kini kita diberi waktu banyak untuk bercengkrama dengan sesama anggota keluarga. Biasanya kita sibuk dengan dunia kita masing-masing, kini saatnya kita diajak untuk membangun relasi yang produktif dengan sesama anggota keluarga. Inilah bentuk kebangkitan kita. Kita memperintim kebersamaan di dalam keluarga kita. Dan karya indah ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, yang akan terus terkenang secara permanen di dalam sistem long term memory mereka. Sehingga suatu saat nanti ketika anak cucu kita dewasa dan melihat album foto atau dokumen sejarah kegiatan GKJ Sidomukti di bulan Februari sampai kita belum tahu kapan, yang pasti di tahun 2020 ini, ombien pas Indonesia ngadepi wabah COVID-19, ibadah minggu ning GKJ Sidomukti dipraike dhisik, diganti ibadah ning omahe dhewe-dhewe. Iki lho buktine, foto iki.
Nah, maka dari itu jika saat ini ada keluarga-keluarga yang masih enggan, malu, tidak pede untuk memulai ibadah keluarga, saya jamin panjenengan semua rugi. Karena mumpung ada kesempatan untuk memulai dan belajar memimpin ibadah, maka mari kita belajar. Toh ibadah itu kan wujud syukur kita kepada Tuhan. Masak mau ditunda, nanti kalau berkatnya juga ditunda, bagaimana? Apa kita mau? Nah, selamat berkarya bagi dunia, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ialah kami sang sumber kehidupan, kami mengucap syukur ya Tuhan, apabila pada kesempatan yang indah ini, kami boleh Engkau perkumpulkan di rumah kami masing-masing, untuk bersama beribadah, bersekutu dan memuji nama Tuhan. Dan kami juga boleh Engkau perkenankan untuk mendengarkan dan menerima sabda Tuhan. Kiranya apa yang sudah tertabur ini boleh kami tanam di dalam kehidupan kami dan bertumbuh di dalam setiap jejak langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh berbuah dan menghasilkan dampak yang baik bagi kehidupan bersama kami sebagai komunitas, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat di tengah-tengah bangsa Indonesia yang saat ini sedang bersama-sama bergumul tentang adanya COVID-19 ini. Kami mohon tuntunan Tuhan supaya kami di hari-hari yang akan kami lewati boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah berat. Kami tahu ketakutan tersimpan di dalam hati kami ketika wabah pandemi COVID-19 ini tidak kunjung selesai dalam kehidupan kami. Namun ajar kami untuk terus berusaha menjaga yang terbaik dalam hidup ini, secara khusus dalam rangka kami memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini melalui setiap apa yang kami lakukan, baik itu menjaga kesehatan, menjaga jarak dengan sesama kami, dan juga mengurangi aktivitas kami di luar rumah. Kiranya kami pun boleh setia dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh semua pihak yang turut juga memerangi COVID-19 ini. Kami pun juga menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan pakai mereka sebagai sarana berkat pemulihan bagi saudara-saudara kami yang positif terkena COVID-19. Dan kiranya berkat Tuhan juga mengalir atas hidup mereka. Begitupun dengan saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan juga jaga dan tuntun sertai mereka di dalam kehidupannya. Sehingga ketika nanti bersama-sama kami telah menang memerangi COVID-19 ini, hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan, karena Tuhan turut bersama dengan kami, berjalan seperti Engkau menyertai Kleopas dan temannya menuju ke Emmaus. Ialah kami sang sumber kehidupan, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami sebagai gereja.
Kami berdoa untuk Majelis Jemaat GKJ Sidomukti di tempat ini. Engkau berkati para penatua, pendeta, dan diaken yang Engkau panggil, Engkau utus untuk menjadi gembala bagi umat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berkati pelayanan mereka, dan juga sertai di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh GKJ Sidomukti. Begitupun dengan umat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan juga berkati mereka di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Mungkin hari-hari ini adalah hari yang berat, karena banyak sekali bisnis yang kemudian berkurang, bisnis yang kemudian gulung tikar, dan lain sebagainya. Kami mohon Tuhan supaya Engkau sendiri yang mencukupkan kami melalui setiap usaha yang kami lakukan dan melalui setiap orang-orang yang Engkau pakai untuk memberkati kami. Kami juga menyerahkan anak Tuhan di tempat ini yang sedang bersekolah. Kiranya Tuhan juga berkati mereka di dalam proses belajar ini. Dan mereka yang sedang mencari tempat pendidikan bagi mereka, kiranya Tuhan berkati. Bagi mereka yang sedang mencari pasangan yang sepadan, kiranya Tuhan juga tuntun dan sertai. Bagi mereka yang masih merindukan kelahiran seorang anak, kami mohon Tuhan supaya Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Dan mereka yang juga sedang mencari pekerjaan, kami mohon Tuhan juga berkati dan sertai mereka. Sehingga hanya nama Tuhan yang boleh kami permuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Ialah kami sang sumber kehidupan, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara Indonesia yang turut sedang memerangi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkarya melalui setiap jajaran pemerintah yang Engkau pakai, baik itu dari Bapak Presiden Jokowi sampai kepada saudara-saudara kami yang Engkau panggil untuk menjadi ketua RW, ketua RT, pengurus-pengurus yang ada di jajaran lokal kami. Kiranya Tuhan berkati mereka untuk turut dapat mendukung seruan pemerintah untuk memerangi COVID-19 ini. Dan kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan Tuhan singkirkan dari segala malapetaka. Ialah kami sang sumber kehidupan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi, lepas pribadi. Entah itu pergumulan relasi dengan sesama kami, pergumulan ekonomi, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan bersama kami sebagai keluarga, sebagai gereja, dan juga sebagai masyarakat. Ini semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan kami akan melandaskan doa-doa kami ini dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita bersama-sama membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Nats pembimbing persembahan terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pujian persembahan dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan keempat. Persembahan kita di dalam doa saya hantarkan. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan firman-Mu yang begitu indah. Kiranya firman-Mu akan terus tertanam di dalam hati kami dan menjadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, yang membawa damai bagi dunia. Sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan kami ini semakin memuliakan nama Tuhan dan bisa kami pakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami bersama keluarga dan teman-teman serta saudara kami. Berkati dan jagai kami senantiasa ya Tuhan, hanya kepada-Mu sajalah kami berserah. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, dan doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Akhiri ibadah kita pada hari ini dengan bersama memuji namanya melalui pujian penutup Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan kedua.